Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang lonceng, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Penyatuan antara semua parti politik di dalam negara tidak memberikan jaminan bahawa ia berupaya untuk memberikan kebaikan kepada rakyat. Pengasas Penggerakan RAPERA, Datuk Seri Dr. Jahabirdin Muhammad Yunus berkata, situasi tersebut sekiranya berlaku dilihat hanya memberikan keselesaan kepada ahli politik dan bukannya pengundi di Malaysia. Saya percaya kalau semua orang politik bersatu, yang akan merana ialah rakyat. Saya selalu beritahu rakan-rakan dan pertubuhan bukan kerajaan. Pastikan kita ada kerajaan yang kukuh dan pada masa sama pembangkang yang kukuh. Jangan biarkan orang politik selesa sebabnya bila dia selesa, dia rasa dia serba tahu. Katanya ketika menjadi panelis ketika wacana sinar ke-379 bertajuk politik bergolak tak sudah yang diadakan di kompleks Karang Krafts di Sekian berita dari Sunrise Media. Jumpa lagi di isu-isu seterusnya. Panas, hangat, gempar dan terkini. Terima kasih.